Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others say that I'm blessed. But I keep my head back, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. Perjalanan di turnamen Toulon sudah berakhir bagi timnas Indonesia U19. Zain Andradonjic dan anak asuhnya pulang dengan hanya meraih 3 poin. Sementara Venezuela dan Meksiko berada di atas dengan raihan 8 dan 6 poin. Di pertandingan terakhir melawan Meksiko, Garuda Nusantara cukup kewalahan dalam meredam serangan yang dilancarkan Santiago Munoz dan kawan-kawan. Namun, bertubi-tubi serangan itu bisa dibendung oleh kiper tangguh Cahya Supriyadi. Di satu momen pada babak kedua misalnya, saat kedudukan masih 1-0 dengan keunggulan Meksiko, Supriyadi kembali melakukan save yang membuat pemain Meksiko frustasi. Adalah Efrain Alvarez, pemain yang tergabung dalam klub LA Galaxy yang dibuat frustasi oleh Cahya Supriyadi. Alvarez mendapatkan bola muntah dan melakukan shoot. Namun sepakan chipnya masih lemah dan mudah diselamatkan Supriyadi. Tak lama berselang, Alvarez diganti dan terlihat di sana ia mengekspresikan rasa frustasinya. Kalau dilihat-lihat, Alvarez ini mirip sama Javier Hernandez Chicharito ya. Atau jangan-jangan malah keponakannya nih. Apapun itu, yang jelas Indonesia perlu mengapresiasi perjuangan Supriyadi dan kawan-kawan, sehingga kedepannya bisa lebih berkembang dan mengambil pelajaran dari turnamen Toulon kali ini. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.